ini aku lagi ada di dealernya Hyundai. Jadi hari ini aku mau test drive Hyundai Creta. Katanya ini langsung diproduksi di Indonesia loh. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin aku. Perkenalkan, saya Wulan, sales consultant dari Hyundai. Aku Juni, aku kan tadi lagi lihat mobil nih. Aku tertarik nih sama mobil Hyundai Creta. Aku jadi mau tahu nih, apa sih keunggulan dari Hyundai Creta sendiri? Nah, kelebihan Hyundai Creta itu adalah dia bisa dikonekin dengan handphone, yaitu dengan aplikasi BlueLink. Jadi kakak bisa nyalain, kakak bisa matiin, cuci, dan juga bisa kontrol dari jarak jauh. Misalnya kakak lagi di luar kota atau di luar negeri. Oh, aku boleh coba lihat aplikasinya. Ini ke aplikasinya. Kakak juga bisa cek juga loh kondisi mesin. Terus misalkan nih, kakak lagi parkir, kakak lupa parkir di mana. Kakak bisa dipandu loh sampai ke mobil kakak. Wah, jadi cocok buat aku kayaknya. Aku pelupa soalnya orangnya. Coba ya, aku coba. Wah, ini nih. Tuh, banyak-banyak banget kak fitur-fiturnya yang cocok buat kakak. Gimana kalau kakak coba test drive? Oh iya, kebetulan juga aku datang ke sini emang mau test drive nih kak. Nah, pas banget. Gimana kalau kita langsung ajak kak test drive? Biar kakak tahu fitur-fiturnya dari Hyundai Creta. Oh oke, okay. Let's go kak. Oke, okay, silakan kak. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering wheels, kak. Jadi kakak coba deh, diatur setirnya sesuai dengan nyamannya duduk kakak. Oke, jadi aku bawahin. Terus kakak bisa tarik. Oke, bisa kakak naikin, turunin sesuai dengan posisi kakak. Aku izin nih, aku kan tadi pagi udah swab test dan hasilnya negatif. Kalau aku buka maskernya, menurut kakak berkenan nggak? Boleh, aku juga sekarang hari ini juga aku antigen terus kok, rutin. Iya benar. Jadi berarti kita lepas aja nih ya, biar okay. Jelas ya. Betul. Oke. Okay. Jadi kita ngobrol lebih enak sih kak, kalau tes drive gini kan kayak, oh tapi kakak juga jangan khawatir, kita itu ada namanya air purifier, diletaknya di sini. Keren, jadi di mobil udah ada air purifier-nya ya. Iya, jadi kalau kakak pergi bareng-bareng sama keluarga atau sama teman-teman, kakak nggak perlu khawatir lagi. Jadi udah safety. Udah nyaman banget juga kan, pakai kereta. Oh ya kak, ini kita udah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Jadi misalnya nih, kakak belok kanan. Nah, terus misalnya ternyata ada motor bergerak, dia akan kasih notif di spion. Oh oke, okay, itu ada ya? Dan juga ada alarmnya. Oh oke, okay. Betul. Jadi kadang kan suka kita nggak ngeh ya. Betul. Atau misalnya nih kakak lagi berkendara, kurang lebih kecepatan 40-60, tiba-tiba di depannya ngerem. Oke. Okay. Otomatis mobil kita juga akan ngerem sendiri kan. Oh, jadi dia safety banget. Untuk menghindari kakak nggak berbenturan dengan kendaraan depan. Jadi kita untuk menghindari accident juga kan. Nah, terus juga ya kak, ini tadi aku sempat coba-coba nih, ini bisa wireless charging. Oh betul. Jadi di sini letak bisa untuk wireless charging. Jadi kakak nggak perlu ya pakai repot-repot pakai kabel. Wah, jadi nggak perlu capek-capek bawa kabel nih ya. Bener. Dan handphone kakak bisa dikonekin sama audio dengan Apple CarPlay atau Android Auto. Aku tuh penasaran banget sama ini nih, SOS nih, berarti darurat nih kan? Betul. Itu artinya apa tuh? Jadi misalkan nih kak, kakak terjadi accident atau benturan dengan kendaraan lain, kakak butuh bantuannya misalnya ambulan atau polisi, kakak cukup tekan tombol SOS dan akan dikonekin ke Hyundai Call Center. Nah, mereka akan informasi panggilan untuk ambulan atau polisi terdekat sesuai dengan posisi kendaraan. Jadi akan cepat datangnya. Oh iya, jadi kita nggak perlu capek-capek buat
megang handphone ya, kadang kan susah tuh kalau udah ya namanya kita lagi panik ya, kan namanya lagi jebret gitu kan. Kayaknya udah nyaman, cocok, ditambah lagi Kak speakernya itu udah Bose. Wow, ada 8 speaker Bose. Berarti ada di belakang juga nih? Iya, betul. Jadi bisa full ya? Betul, jadi kakak akan nyaman mendengarin musik, terus gak akan ngerasa bosen juga. Bener, apalagi kalau macet kan, Jakarta macet banget. Bener, Kak. Ini bisa diganti warna atau gimana, Kak? Dia bisa dirubah, tapi ketika kita posisi lagi P. Jadi buat menghindari kakak konsentrasi ngerubah-ngerubah setting-settingan, takutnya lagi nyetir. Kakak rubah-rubah, kakak gak ngerti depan lagi. Iya, bener. Nah, jadi gimana nih Kak, kesan-kesan kakak setelah test drive Hyundai Creta? Tadi aku happy banget ya, karena nyobain fitur-fiturnya kan. Udah gitu fitur-fiturnya canggih, terus keren banget. Jadi aku tertarik gitu loh, cuman ada promo gak sih Kak? Oh kakak jangan khawatir, kita ada promo namanya Smart Deal Kak. Wah, itu Smart Deal apa tuh? Jadi kakak bisa beli mobil kereta dengan DP cuma 20% aja. Oh cuma 20%? Betul. Wow, ditambah lagi, banget. Ditambah lagi ada promo, angsurannya cuma 100 ribu sehari. Sama aja kayak kakak beli 2 gelas kopi. Ngebantu aku banget berarti ya. Bisa aja sih kakak nih. Dan ada juga kak, namanya free spare part 3+1 tahun atau 60 ribu. Jadi kalau misalkan kakak servis sesuai dengan buku servis, semua pergantian partnya selama 4 tahun atau 60 ribu kakak free. Oh, ditambah lagi dengan spare part ya? Betul. Dan ada lagi kak, namanya replacement car guarantee. Jadi misalkan nih, di 1 tahun pertama terjadi kerusakan, damage atau accident sebesar 75%, mobil kakak kita ganti warna dan tipe yang sama dengan yang baru. Wah, jadi semuanya udah ada ya, mulai dari harganya, keringan harga. Betul, kan? Betul. Terus ditambah lagi ini. Ditambah lagi ada namanya resale value guarantee, Kak. Jadi misalkan di tahun ketiga kakak ada rencana buat trade-in atau tukar tambah dengan Hyundai yang baru, itu kita taksir kembali kendaraan kakak sebesar 70%. Wow, jadi kayaknya aku langsung mau beli nih. Ntar aku rekomendasiin ke teman-teman juga ya. Boleh, Kak. Berarti kita langsung tanda tangan nih. Boleh, Kak. Kalau gitu okay. Aku pinjam KTP-nya nih kayaknya, Kak. Nah, terima kasih teman-teman udah nemenin aku untuk test drive dari Hyundai Creta hari ini. Kalian bisa lihat sendiri kan betapa canggihnya, kerennya, dan yang paling oke, mobil ini dibuat langsung di Indonesia loh. Jangan lupa untuk test drive dan rasain fitur-fitur canggih dari Hyundai Creta di dealer terdekat kalian. Bye! Thank you.